warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan NJM Marno Jaya Motor. Kita hari ini mau nge-update stok yang ada. Kita tetap ikutin aturan pemerintah, apa namanya, PPKM ya. Jangan lupa pakai masker, pakai dulu ya. Kita mulai dari Katana. Tahu Katana G tahun 94. Lihat bannya baru ya. Bannya baru 4 biji nih. Bannya ban di motor yang ya. Katana G tahun 94. Aduh, tutup. Cat baru, tutup jangan nih. Catnya baru, ban baru ya. Cuman ini harganya agak mahal nih ya. Catnya baru, ban baru. Kalau dipikir dari modifnya kemarin sudah jatuhnya 50 lebih, tapi nggak apa-apa nih. Kita buka harga 45 juta saja ya. 40 juta nego tipis ya. Berikutnya lagi nih. Kijang LG 97 pertama ya. Pertama 97. Dalam masih orisinil, mesin bagus, AC dingin, paket panjang, B-nya B selatan ya. Bensin tuh dalamnya. LG tahun 97 ya. Harganya nih saya buka harga nggak usah tinggi-tinggi, 55 juta saja, nego halus ya. Bodi masih kaleng ya. Dalamnya terlihat tuh, dalamnya no. AC-nya dingin, dalamnya sudah disarungin ya, dalamnya nih ya. Interior masih orisinil. Berikutnya lagi nih, Kijang Super ya. Super 9 berapa nih? 92. 92. AC double ya. Mesinnya oke, cuman AC-nya aja kurang dingin. Dalamnya rapi itu ya, dalamnya rapi, AC-nya double, bawahnya masih asli, plafon semua masih asli. Tahun 92, AC double ya. Ini saya buka harga 31 juta saja, masih nego halus ya. Nah, berikutnya ini kita mana ke dalam dulu. Ya, boleh ke dalam apa ke belakang. Ya. Ini banyak stoknya di Kijang ya. Berikutnya lagi nih, Kijang LG tahun 2003 new model. Interior dalam sudah MPTEC yang mahal, merah, semua begeding, pelek semua merah. Ini harganya, harga kredit 77 juta. Kalau cash lebih mahal dikit ya, 2003. Kalau kredit DP berapa nih? 35 ya? Iya, DP 35. DP 35 angsuran berapa kurang lebih? Angsuran kena 2-3an. Angsuran kurang lebih 2,3, 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun ya. LG New Model 2003. Berikutnya lagi, Kijang LSX tahun 2003 sudah new model juga, warna silver ya. Ini saya buka harga, dalamnya masih orisinil. Orisinil semua, bodi masih enak nih ya. Harganya 65 juta saja, masih nego. 2003 sudah new model. Berikut tadi Kijang Gelong tahun 96. Pajak telat 2 tahun, kurang lebih per bulannya pajak per tahunnya 800. Jadi 3 tahun panjang nih, 3 tahun panjang. Kijang Gelong 1,8 long ya, 5 pintu. Dashboard sedan, ini saya buka harga posisi telat 35 juta saja. Silakan tuteng sahabat cepat tujuan modifikasi Grenesa long ya, long. Berikutnya lagi nih, Kijang Kapsul. Tangan pertama dari baru tahun 2004 nih. 2004. Gak usah mahal-mahal ini. Pengen Kijang Kapsul datang aja ke MJM, saya buka harga 57 juta saja ya. 2004. Masih kaleng. Hukuman lodok semuanya, KM masih 70.000 ya kan? 2004 jangan salah. Berikutnya lagi Kijang Kapsul 97 yang pertama nih ya. Catnya lho ada gambar apanya nih? Ada gambar tengkorak segala macam ya. Mobil mewah, harga kejangkau. Ini saya buka harga 50 juta saja tahun 97. Power steering, power window sudah RPM semuanya. Pelek racing. Berikutnya lagi nih Kijang Super tahun berapa nih Pak? 92. 92 Kijang Super NCH 92. Bodi masih enak nih ya, 92 nih NCH ya. Ini saya buka harga nih 33 juta masih nego ya kan, tinggal pilih ya, sana 35 ini 33. Berikutnya ini Kijang Super tahun berapa nih? 91. 91 ini sudah power steering ya, sudah power steering ya. Pajak kali ini ulang tahun ya. Ini saya buka harga 35 juta saja.
Nah, ini lagi berikutnya. Kijang Rover GRX tahun 93. Warna silver. AC double, power steering, power window. Kalau terima pajak panjang 31. Kalau terima keadaan begini 29 juta. Ya kan, tinggal segini 29 juta. Kijang Rover GRX 93. AC double, power steering, power window. Yang 15 cc-nya. Alamannya B Timur, Kramat Jati. Kebetulan yang punya nama sendiri. Jadi posisi gini saya buka harga 29 juta. Berikutnya lagi ke belakang le, ayo kijang-kijang lagi. Masih banyak. Terus sorot le. Terus sorot. Ini dia lagi. Kijang Escape tahun 97, ya kan? Warna silver, dalamnya tuh lihat udah mitek bersih, tahun 97 SGE ya, SGE tahun 97 warna silver. Ini saya buka murah 53 juta saja, masih nego, pajak panjang, bulannya sudah dibayar ya. Berikutnya lagi nih, Kijang LG baru datang juga kemarin nih, 2003, tangan pertama atas nama PT, tapi mobil terawat, kaki-kaki enak, mesinnya enak, AC-nya dingin. Ya, semua pelepasan semua lengkap, kilometer 320.000 kilometer, jadi aman, gak usah khawatir. Semuanya masih orisinil, tuh lihat tuh. Ya, nih tuh lihat tuh, belum dicuci, mesin semuanya enak. Bah, ya, paket tuh. Ya, gimana? Ya. Main. Tahun 2003, ini saya buka harga 79 juta. LG 2003, pajak panjang, ya, pajak panjang. Berikutnya lagi nih, Kijang Pickup. Kijang Pickup tahun 95, BPKB masih yang lama, faktur semuanya lengkap. Yang punya kebetulan nih orang ada, ya. Ada AC-nya nih, yang salah, ada AC. Komplit ada AC, pajak hidup, ini saya buka harga 37 juta. 37 juta, tahun 95 nya 1,8, cat semuanya baru, lihat nih, ayo lihat nih. Tahun 95, interior masih aslinya dari baru, tangan pertama dari baru, lihat nih. Lihat nih, kalau yang cari pickup bagus ini nih, cepet-cepet nih. Insya Allah yang bapak-bapak dari jantung, Cijantung cepet-cepet nih kesini ambil bayar, takut nanti ada yang DP lagi nih. Tuh lihat baknya tuh. Baru semua, nggak usah ke 37 juta ya. Nah, berikutnya lagi nih, Colte. Tahun 93, Mitsubishi Colte 93 ya. Ini saya buka harga, sasisnya bagus, mesinnya bagus. Nggak apa-apa, sorot aja. Jadi saya akhirin sekian dulu untuk stok, habis stok MGM hari ini. Di luar masih ada Colte 2005 dan Panther Box, sama di luar ada Panther Box tahun 2004, ada AC, power steering, pajak hidup ya. Yang Panthernya harga 59, yang Colte nya 35 juta. Saya rasa saya akhirin sekian dulu. Nah, kita tetap ikutin aturan PPKM, semoga selalu sehat, tetap semangat, nggak usah ini, datang aja ke MGM. Kalau ada kesulitan-kesulitan datang aja, insya Allah kita bantu. Namanya kita beli mobil bekas, kalau ada kekurangan di sana atau sini mohon maaf. Dan sekali lagi bila mana ada yang telepon atau WA belum dibalas, mohon maaf karena memang lagi sibuk. Saya rasa akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.